Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview gembok 10 angka. Jadi ada 10 digit di sini, 19 sampai 0 ya. Dan ini ukurannya 40 mili kalau nggak salah tulisannya. Terus kodenya ini permanen. Jadi ketika beli dapat kayak gini kodenya. Ini sudah permanen, nggak bisa diganti. 45780, dan setiap pembelian itu pasti beda kodenya. Bentuknya kayak gini, ini 40 mili diameter, ini kemungkinan diameter penguncinya ini seperti ini ya. Terus bagian ini untuk melepas, kalau saya tekan 45780 45780, nah maka akan kebuka kunci, tinggal kayak gini. Kalau sudah tertekan, bagian bawah ini sebagai enter atau confirmnya, tinggal geser ke kanan maka akan kebuka kayak gini. Dan kodenya ini kalau bisa jangan sampai hilang kalau gak hafal, kayak gini ya. Dan kalau sudah dikunci, nah ini masih belum bisa kembali ya, kalau belum dikunci balik kayak gini. Nah, baru bisa dikunci. Ada 5 dia, 5 digit. 3, oh 4, salah. Kalau salah ini gak bisa ini. 3-nya, nah ini baru bisa. Jadi kalau ingin dikembalikan nggak bisa ini, harus dikunci dulu baru bisa dikembalikan semula kayak gini. Jadi berbeda dengan gembok yang konvensional kayak gini ya, kalau sudah dibuka kuncinya nggak bisa lepas, sama kayak gini. Cuma bedanya yang pakai nomor ini dia nggak perlu kunci, langsung kode di sini. Kalau ini perlu kunci, nggak bisa dilepas. Kalau sudah terkunci, baru bisa dilepas kuncinya. Jadi agak ribet. Yang ini lebih mudah. Hanya tekan nomor 780, enter, geser ke kanan ya. Ini udah kebuka kayak gini. Dan bahannya cukup bagus ya. Cukup bagus. Kalau untuk membobolnya ini butuh waktu lah, kecuali dipotong bagian penguncinya, dipotong ya pasti cepet lah. Diameternya 40 mili yang ini, seperti ini. Ini sangat mudah dan harganya cukup murah, 30 ribuan kalau nggak salah, kayak gini. Tinggal kembalikan aja, ini udah kekunci, ini nggak bisa dibuka sudah. Walaupun bisa dibobol, ada saya pernah lihat video itu, untuk membobolnya itu ditekan ke kanan, tekan ke kanan, ini tekan ke bawah, mana yang gerak ini yang akan ditekan. Tapi gak semuanya berhasil kayak gitu. Sebagian gembok yang kayak gini mungkin ada, tapi ini gak bisa. Ini bisa dilihat ya, ke kanan nomor berapa yang gerak, gak ada kan, hampir gak ada yang gerak. Kanan, tekan kanan, aman kan. Jadi jangan sampai hilang kodenya ini. Nah, 45780 untuk yang saya beli ini. Kalau kalian beli pastinya beda kodenya, tiap pembelian beda ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.